semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial ataupun panduan singkat. Kali ini, saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat bootable flashdisk Windows. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat bootable flashdisk Windows dengan menggunakan software tambahan Universal Installer. Ya, sebenarnya ada banyak software ya untuk kita bisa membuat bootable Windows ya pada flashdisk. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya ingin menggunakan software Universal Installer sebagai software tambahan ya untuk membuat bootable Windows-nya pada flashdisk. Nah, bagaimana sih cara membuat bootable Windows ya pada flashdisk? Tonton terus ya videonya sampai selesai. Sebelum menuju ke tutorial, ayo silakan klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar sahabat Netra semua tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel Dunia Netra. Baik, sekarang kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Cekidot. Baik, sahabat Netra, pada kesempatan kali ini bagaimana cara membuat bootable Windows pada flash disk. Kali ini dengan menggunakan software Universal USB Installer. Ya, nanti insya Allah untuk software Universal USB Installer-nya akan saya sertakan di kolom deskripsi video ini ya. Oke, nah di sini juga sebagai antisipasi saja gitu ya. Mungkin sahabat Netra ingin menggunakan flash disk-nya. Jika memang flash disk-nya tersebut itu ada data yang penting gitu ya. Itu sebagai antisipasi di backup saja terlebih dahulu ke sistem penyimpanan lainnya ya. Nah, oke. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam sistem penyimpanan saya. Kali T mega codenya. Oke. Nah, jadi yang pertama di sini sahabat Netra harus memiliki software Universal USB Installer. Universal USB Installer 1986.exe. Oke. Nah, ini software yang saya miliki ya. Ini versinya portable, jadi kita tidak perlu menginstal lagi gitu ya. Jadi versinya versi portable yang software yang saya miliki ini. Oke, sekarang kita mulai saja ya membuat bootable Windows-nya. Kalit Universal USB Installer 1. Oke, kita tekan enter di sini. Universal USB Installer 1986 setup dialog. Property page, you must accept the terms of this license agreement. Oke, setelah itu, setelah kita sudah tekan enter, kita tekan tab satu kali. I agree button. Nah, di sini ada menu I agree button atau saya setuju ya. Nah, kita enter di menu I agree button. Oke, I agree button, kita enter. Create unavailable. Oke, create unavailable. Nah, ini agar prosesnya jendelanya terbaca, kita tekan alt tab dulu. Siap. Oke, lalu tekan alt tab lagi kembali. Universal USB Installer 1986 setup dialog universal. Oke, setelah itu tekan tab satu kali ya. Setelah itu, setelah tekan alt tab lagi ke programnya kembali, lalu tekan tab satu kali. Step 1, select a distribution from the drop down to put on your USB combo box colap. Oke, nah di sini step 1. Nah, setelah kita tekan tab satu kali menuju step 1, lalu kita tekan tombol ending. Try via DD override test this. Oke, setelah kita tekan tombol ending, kita lalu panah atas. Windows berapa yang ingin kita burning? Try unlisted Linux, try unlisted. Try to Windows 10 installer. Oke, nah di sini ada Windows 10 installer. Windows 8 installer. Windows 8. Windows 7 installer. Dan Windows 7. Oke, kali ini saya ingin memburning atau ingin membuat bootable Windows 10 ya. Windows 8 installer. Windows 10 installer. Oke, Windows 10 installer, lalu kita tekan tab. Show all is just checkbox not. Tekan tab lagi. Step 2 pending. Oke, step 2 pending ya. Nah, setelah kita sudah menuju ke step 2, lalu kita tekan tab lagi sampai menu browse. Browse button. Oke, ini ya, browse button. Nah, di sini pastikan juga sahabat Netra untuk Windows-nya itu tipe filenya sudah .iso ya. Jika misalkan masih .zip atau .rar itu diekstrak terlebih dahulu ya.
menjadi .iso untuk software Windows-nya. Step browse button. Oke, browse button, enter. Open dialog file name. Oke, nah setelah kita enter di menu browse button, nah di sini muncul kotak dialog pencarian. Nah di sini kita cari di mana kita menyimpan Windows-nya ya, software Windows-nya. Items view list. Main split Windows 10.938.362 English 32 bit. Oke, nah di sini ada saya memiliki ada dua versi Windows, yang pertama 32 bit dan 64 bit ya. Windows 10.938.362 English 64 bit .iso 2 of 2. Oke, sudah .iso ya. Nah di sini saya pilih yang 64 bit. Windows 10.938.362 English 64 bit .iso. Oke, saya pilih yang 64 bit. Tekan enter di sini. Universal USB Installer 1986 Setup Dialog. Browse button. Oke, nah setelah kita sudah enter ya, atau kita sudah pilih Windows berapa yang ingin kita jadikan bootable Windows dan versi berapa ya untuk bootnya. Oke, setelah itu kita tekan tab. Step 3, select the drive letter of your USB device, combo box, colak set. Oke, nah di sini kita tekan tab satu kali, lalu kita pilih nama flash disk-nya ya, yang ingin dijadikan bootable Windows-nya ya. F, disk 1, Toshiba, 7GB, FAT30. Ini ya, untuk apa? Di sini untuk nama flash disk-nya adalah Toshiba yang saya gunakan ya. Oke, di sini kapasitasnya 8GB ya. Nah, kalau bisa sih teman-teman untuk membuat bootable Windows ini ya kapasitasnya 8GB ya minimal ya, seperti itu. Nah khawatirnya nanti ketika kita memburning kapasitasnya full gitu kan, jadi kan gagal gitu. Nah jadi kalau bisa sih minimal 8GB gitu untuk kapasitas flash disknya. Oke, setelah itu kita tekan tab show raw drives sampai menuju menu create button. NTFS format a drive. F, checkbox not checked. Oke, ini biarkan saja NTFS. FAT32 format a drive. F, checkbox not. Oke, ini ada menu NTFS checkbox not check dan FAT32 checkbox not check, biarkan saja, kita tekan tab saja ya sampai menuju create button. Homepage FAQ recommended create button. Oke, create button, lalu kita tekan enter. Universal USB Installer 1986 Setup Dialog Universal USB. Oke, setelah itu kita tekan tab menuju yes. Go button out. Yes button. Oke, yes button, kita tekan enter di sini. Universal USB Installer 1.90% extract tinggi Windows 10.903 English 64 bit .iso dialog elapsed time remaining time files compression ratio total size speed process compressed size 0202004705 MB 4705 MB 0B 0B background button alt plus B. Oke, nah setelah kita sudah enter di menu yes button, di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai ya sahabat netra semua. Sources boot dot win progress bar 2%. Oke, di sini baru 2%. Oke, kita tunggu ya. Background sources boot dot win progress bar 3%. Background sources boot dot win progress bar 5%. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya sahabat netra ya untuk prosesnya. Nah, di sini nanti kita tunggu sampai 100% untuk prosesnya. Background sources imaging provider.dll progress bar 9%. Universal
Universal USB. Universal USB Installer 1986 Setup Dialog Universal USB Installer HTTPS. Okay. Nah, ini untuk prosesnya sudah selesai. Setelah itu teman-teman bisa tekan tab. Process is complete, please. Nah, keterangannya process is complete. Setelah itu tekan tab lagi. Close button. Ya. Nah, di sini ada menu close button. Nah, jika memang sudah selesai prosesnya, di sini ada menu close button ya, sahabat netra ya, dan menu process di sini keterangan is complete. Process is complete. Close button. Oke, tekan tab, ada menu close button, lalu kita tekan enter. Fian G window. Items. Oke, nah sekarang kita coba cek ya. Untuk USB yang saya miliki di sini. Control panel Fian G UUI F. Nah, ini ya sahabat netra, untuk nama flashdisk-nya menjadi UUI ya, yang sebelumnya kan nama flashdisk-nya Toshiba. Nah, di sini ketika Fian sudah UUI dijadikan bootable Windows, di sini berubah menjadi UUI F Pro 3 kolom 17. Oke, nah sini coba kita tekan enter ya, masuk ya. Preview level sub FV2F13. Nah, ini adalah itunya ya. Ketika kita sudah membuat bootable Windows, nah ini yang ada di dalam flashdisk kita ini, jangan dihapus ya sahabat netra semua ya. UUI5.autorun.bootengger.chain.license.php. Nah, ini ya, ini bukan virus ya. Nah, tapi ini yang tadi kita buat bootable Windows. Setup.app.uniusb.uniusb.installer. Nah, ini ya, ini apa yang ada di dalam flashdisk ini, jangan dihapus ya sahabat netra ya. Ketika sudah proses selesai, ketika sudah di dalam flashdisknya, ini bukan virus. Oke, nah setelah itu ya sudah, kita langsung eject saja gitu ya. Yang UUI F. Kita eject saja. Context menu. Tekan aplikasi, pilih eject. Create copy cut eject J. Oke, ini ya eject, lalu kita tekan enter. Baru kita desktop window. Baru kita copot itunya ya, flashdisknya. F. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra, disabilitas, berkarya.